Dengan tuh senang, kilo undang titer ke wewe. Nggih, Bu. Niki Bu, diparingi sekol mae. Oh, nggih matur suwun, Nak. Da juga ten putih. Kae lho wong ning jero ana dulur saka Mencomoro anggere rumah. Maksud iki apa tak jek lunga? Angger omongi dhewe ayo. Nggih. Ku rene. Ya, mau lho. Duh, lho iki sapa? Kras. Kae. Hai Kim. Geser. Aduh, ya Allah. Lho, kenapa hari ini? Ora apa-apa, mau lho. Dolan ape dolan jatayan ta. Mabar. Iya. Ayo. Duh. Alokin. Kalah. Tiba kalah terus mending ayo metu. Mending jalan-jalan lah. Ping metu. Ayo. Wis tak sanen cek ae. Ayo. Lho, itu ada apa? Kok rame-rame? Oh, itu orang ziarah. Ziarah? Itu kan perbuatan musyrik. Itu kan meminta kepada selain Allah. Ayo kita bubarkan. Jangan. Saya beritahu di sini ya. Ziarah merupakan berkunjung atau mengunjungi ke tempat-tempat yang dianggap keramat, termasuk kuburan atau makam. Khususnya dalam tradisi masyarakat Jawa, ziarah sudah lama dilakukan untuk mengunjungi roh-roh para leluhur atau mengunjungi tempat-tempat peristirahatan. Setelah Islam masuk ke tanah Jawa, tradisi ziarah masih berlangsung. Bahkan, kemudian tradisi ziarah dikuatkan oleh penyebar Islam, yakni Wali Songo. Banyak tradisi yang sudah berlangsung dalam masyarakat Islam yang juga dipertahankan dengan mengubah tujuan dan makna awal. Misalnya tradisi tahlilan, selamatan, pertunjukan wayang, dan termasuk ziarah. Dalam sejarah awalnya, ziarah memang dilarang oleh Rasulullah SAW dengan mempertimbangkan masih belum kuatnya keimanan dan ketauhidan masyarakat muslim ketika itu. Rasulullah SAW khawatir
kalau terziarah akan mengantarkan umat Islam pada kemusyrikan. Akan tetapi dalam perkembangannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sudah dapat membaca semakin kuat dan kokoh keislaman umatnya, maka kemudian ziarah pun diperkenankan. Begitu ya? Iya, begitu. Ayo kita lanjutkan perjalanan. Ayo.